pembacaan kitab Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hei kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian sabda Tuhan.